tampilannya gini ya? Kok agak beda gitu ya? Ya gak sih? Ya gak sih? Apa gue yang yang gak pernah showroom terus tiba-tiba showroom udah begini? Iya, aku lagi gak puasa guys. I want to try again. Indomie bak. Baru mulai loh saya. Datangnya cepat banget ya. Pas banget pulang sekolah. Jangan dong, kok kalian cepu sih guys? Gak asik cepu. Lu puasa gak? Mau dijawab lagi? Mau jawab lagi. Sebenarnya nggak lama sih showroom ya. Lu pernah dikejar hewan nggak? Kemarin di Bali aku ikutnya anjing sama O'Neal guys. Mengerikan emang. Baru bangun ya lu? Enggak. Aku udah bangun dari jam 8 atau jam 9 gitu kan. Sumpah tadi kalau ada yang ngekap kata aku ngomong hewan, awas aja ya manusia ini. Iya kan, Onya udah cerita kan, aku tuh lagi abis beli roti bakar gitu, terus kayak tiba-tiba menggonggong. Banyak lagi, ngikutin lagi. Kan mau lari, makin. Kalau nggak lari, takut. Terus, otaknya lag parah. Kamu aja kali yang lag. Coba kak, pakein. Suara apa?
Suara lu lembut banget. Serius. Gak usah deh. Apa nih? Bye, mau sekolah. Sekolah lah. Kok showroom? Join showroom? Gak jelas sih. Nanti yang disalahin JKT lagi. Ini anak saya nih. Katanya nontonin showroom member mulu nih di sekolah. Nanti kamu gak usah ngidol lagi JKT. Kamu bikin gak fokus, JKT bikin gak fokus sekolah, bla 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 bla. Kamu aja di suka sama JKT. Nanti JKT dituntut lagi sama mama kamu. Mana sih? Bener banget. Nobar kan? Nanti dibilangnya bukan main HP lagi, guys. Dibilangnya ini gara-gara JKT ini. Tiap hari nonton terus. Tiap hari apa ya? JKT ngapain tuh? Oh iya, nonton teater mulu. Tugas sekolah gak pernah dikerjain. Bolos terus pada udah online. Tuh. HP terus. Tutup aja HP terus yang disalahin. Iya tuh, nanti disambungin sama pekerjaan rumah. Kamu gak pernah bantuin mama. Tuh cucian numpuk. Cuci piring sana. Tetep aja HP yang disalahin sih sebenarnya. HP terus. Apa ya bun? Iya dong. Sangat apal saya. Enggak sih, enggak curhat sih. Udah lama sih saya enggak digituin ya, karena saya enggak kos. Tapi saya berpengalaman. Ya coba yang mau berbagi pengalaman bisa. Tuh, itu siapa ya? NCT. Mau kenalan? Sama jemang lo sekarang itu Haitan tuh yang ini Shenle jadwal hari ini ngapain lo nonton drama aja sih. Apa sepak wak wow. Jin lu salah server enggak sih? Stray Kids lo enggak? Wih, gitu. Kayak kenal gue nyebut. NCT yang membernya Jin kan? Bukan! Yang Wendy itu loh. Ini
Iya, kalian sama puasa ngabuburitnya gimana? Lu sebutin satu pemain sepak bola. Apa ya? Siapa guys? Ini siapa? Ini cagur. Aku tuh sekarang lagi ngindarin lagu-lagu galau gitu loh, kayak menurut penelitian tuh kalau misalnya kita denger lagu galau tuh bisa bikin mood kita kayak ya udah sedih aja terus gitu setiap hari. Jadi kayak aku harus mendengarkan lagu yang bikin aku semangat gitu. Jadi ini adalah bentuk self apa? Tapi beneran guys, kalau misalnya kalian kayak dari pagi tuh dengerin lagunya kayak yang galau gitu, kayak kalian bakal kayak ih mellow gitu seharian tuh. Keseharian. Self control. Bisa kayaknya. Dikit lagi. Dengarnya lagu galau. Tapi yang kerasa lapar. Itu kamunya aja. Selfie. Punten, hai yang bermaksud hai. Lu bayarin PM. Oh ya, aku tuh kemarin kan di FYP aku ya. Apa ya? Di FYP aku ini loh ada drama Jepang gitu. Terus kayak ya cute gitu loh orangnya kan. Terus kayak Kami sama no Eko Hiki. Iya gak sih? Itu. Terus aku lihat kan. Terus ternyata aku nonton ya, ternyata tentang boleh disebut gak sih kayak gini kote tentang apa ya, nggak enak ya ngomongnya ya, lihat aja deh sendiri guys. Nggak ah. Puasa enggak? Yang pemainnya mirip Chunlo. Sama cowoknya tuh satu lagi tuh kayak
mirip Mark gitu loh menurut aku, kayak Kanada, Kanada, Kanada Korea, Kanada Jepang gitu. Yang baru aku follow Twitternya. Siapa sih namanya? Siapa ya? Gak tahu siapa namanya. Lupa. Cerita nobar di Bali lu. Sebenarnya kan kita tuh pengen nobar tuh, terus kayak udah excited banget gitu kan buat nobar. Terus kayak kita baru inget kalau misalnya jam di Bali kan lebih cepet apa lebih lambat sih? Lebih cepet, lebih lama ya gak sih? Lebih lama dari Jakarta kan? Ya gak sih? Enggak ya? Salah. Ya udah, maaf. Kayak ya lebih cepat. Oh iya lebih cepat. Ya lebih cepat. Lebih cepat sejam kan. Terus kayak terus kita kayak nyadar, belum ada guys. Oh iya, berarti jam 11 adanya, bukan jam 10 kalau di Bali. Terus ya udah kita nunggu sampai jam 11 kan. Tadinya kayak bingung gitu mau jadi atau enggak, karena besoknya kita harus bangunnya pagi gitu kan, jam kayak setengah tujuan gitu buat breakfast, terus siap-siap buat ke tempat selanjutnya gitu kan. Terus kayak bingung, udah terabas aja nggak sih, terobos gak sih, kayak ya udah akhirnya kita nonton malam-malam. Terus dan hari yang waktu yang episode yang 9 itu tuh kita nggak tahu kalau misalnya ada kabel yang bisa ngesambungin HDMI gitu loh, HDMI ya gitu deh, kabel HDMI gitu. Terus kayak ya udah pakai laptop. Nah pas yang episode 10 baru deh katanya ada kabelnya, ya udah kita pakai kabel dan kita nobar, dan alhasil kita ditelepon sama Ciselin, karena kan itu kamarnya emang depan-depanan gitu kan sama Ciselin apa ya nggak tahu, lupa, bukan kamar aku soalnya, itu kamar kamu T sama KDI. Terus ternyata pintunya tuh nggak ditutup guys, dan terakhir keluar nggak ada yang nutup gitu, kayak pantas kita dimarahin. Jadi kita tuh gak banyak sih, kayak Indah Fioni tuh pada bawa laptop guys, karena kita harus tetap mengerjakan tugas dan kita harus tetap kelas di situasi apapun dan kapanpun dan dimanapun. Ini adalah suatu hal yang harus dicontoh untuk kalian semua. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus tetap kelas, guys. Ini seberapa lu? Mas Akhlak. Ada dong kelas. Kalau saya sih bolos. Enggak, guys. Enggak. Lu ada cerita horor dari Bali? Gak ada. Kelas berapa lu? Semester 4 kak. Gak usah deh, spoiler, aku belum nonton. Gue ada cerita romantis kayak di Bali. Gimana kak? Aku
aku udah nunggu ya, aku udah nahan untuk tidak melihat spoiler-spoiler di Twitter dan di TikTok kayak, oh my god. Jadi muka kelihatan, udah ah, gue dosa nanti. Ketemu opa-opa kan? Eh iya guys, kayak, jujur nih gue gak tahu sih, kayak waktu itu kayak kita ke tempat apa ya, kayak tempat apa ya, luwak gitu ya, aduh berisik banget, luwak gitu, dan ada orang kan kayak orang luar gitu, terus aku dengarnya tuh kayak mereka ngomongnya Chinese gitu kan, terus kata yang lain itu ngomong bahasa Korea, pasti tadi gue dengarnya bahasa Chinese deh, kok orang-orang negaranya Korea ya? Terus kita kayak ngeliatin gitu. Tarak mak jreng. Luwak yang makasih. Udah makan? Udah minum? Udah. Kirain ikut ngobrol mau ya, aku cuma bisa bilang annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, gamsahamnida. Dia berdua gitu guys, masa tiba-tiba aku ngomong halo annyeonghaseyo gitu kan, kayak dia lu siapa gitu kan, kata dia ya gak sih, di Bali enak gak? Enak? Tapi lucu banget nanti yang kejadian yang Kazi sendalnya dimakan sama onyet. Aku sedih banget guys. Oh enggak, aku tadi tuh abis chat kakak make up kan. Soalnya ini aku hilang, alis aku hilang. Bukan alis yang ini, alis. Sedih banget, tuh baru beli, kayak baru seminggu. Karena alis aku yang sebelumnya patah. Bukan alis yang ini. Hasil alis, bener. Enggak weh. Terus aku baru nyadar sekarang, terus kayak, di kemana? Baru beli weh. Terus kayak kalau sebelum permanen aja lu. Masih ketinggalan di Bali? Enggak weh, enggak ketinggalan di Bali. Waktu SNM terakhir tuh aku masih pakai. Harusnya udah masih ada sih. Enggak tahu kayaknya udah charter atau. Jadi aku minta cariin, tolong, minta tolong. Semangat puasanya dulu. Terus. Enggak. Mau. Lagi pengen menyendiri aja sih sebenarnya, asik. Terus aja terus.
Terus. Big Rose. Kemarin dia ngeliat pelangi nggak? Looks banget, guys. Terus kamar sama siapa? Ih, ketahuan nggak lihat snapgram aku. Snapgram kan, IG story udah bisa gue buat snapgram. Aku suka sama apa? Lupa. Kamu apa dia? Oh iya, sama Kak Cindy. CND, CKP. Nah, gue NCT. Suju. Apa ya? Tadi ngapain ya? Oh ya, tadi dia bilang Lulu ini nih yang paling reaction paling emang paling kenceng. Friend support. Ah, udahlah, gue gak cocok emang bahasa Inggris, bahasa Inggris sebenernya. Anil kita harus support dia. Rp2.000 kayak lu. Rp2.000 gue makan. Ibu gue makan. Ribam Kaciku kata. Ah guys, aku lebih suka banget sedikit. Lulu, you're so pretty. So sorry kan. Thank you. Beli apa jadi balik? Beli barong. Baju barong. Gila, keren banget loh aku kayak aku kayak bisa nawar gitu, kayak mama aku kayaknya bangga banget gitu loh sama aku karena aku bisa nawar sebesar itu loh. Iya, kayak mama gue pasti bangga banget itu sama gue ya, mas. Lupa harganya berapa. Nomornya sampai gratis. Enggak dong. Itu enggak bakal dikasih ya sih. Beniat. Kenapa ini sih? Beniat. Ini ya kayak nawar tuh seru gitu karena kita banyakan kan, jadi kayak sekalinya ada yang nambah tuh kayak bisa, ibu ini kan soalnya kan biasanya kan ini ya bu, kan terus kayak so-soan kalau ini kan kayak ya beli ya kan banyak nih belinya. Kayak
Tambah lah. Saya gak. Terus kayak aku bilangnya terus kakak ada kakak staff gitu yang ikut sama kita, dia ngomong gini, ini kita dari Jogja loh Bu, kita baru nyampe tadi pagi, nanti malam kita balik Bu ke Jogja. Ibu gitulah, jangan gitulah Bu gitu. Bukan aku yang ngomong, kakaknya ngomong, bukan aku. Oh, terus katanya, ya abis ini kita langsung balik Bu ke Jogja. Terus dia percaya kayak, oh iya, ya udah, hati-hati ya. Oh my god. Tapi bukan aku yang ngomong waktu itu. Kakak, karena udah 2.000 saya makan ya, satu aja tapi. Sumpah gue nanti kayaknya di chat manager udah abis ini. Cuman dosa kan? Biarin, ditanggung bersama dosanya. Sumpah gue dosa tau. Ini gue udah gak puasa, dosa lagi. Di kosan aja jadi kayak jam 6 lah saya mandi ya, jam 5. Wow. Tarama cereng. Gimana kalau Kak jangan nih, asal aja. Juga ribu patahin kota mata. Yo emang kalau yang kalau yang nonton 3.000 bisa digantiin kacamata. Bener ya. Hai. Gue tanya enggak, Kak? Karena kamu lagi puasa, boleh
chat guys, ada yang pakai bahasa Jepang guys. Tulisannya apa? Min berapa lu? Mintul. Sampai ngomong. Ribu nambah sejam lu billing kali. Banget ya Kak Jessy. Apa yang kau mau? Kalau ini beda lagi. Apa yang kau mau? Apa ini? Apa ini? Lucu banget, apa ini? Terima kasih Kak Jonathan Wenas. Lucu banget. Apa itu? Bisa diketuk lagi enggak? Ketuk kan. Itu lucu banget. Itu telur. Ya, lucu banget padahal. Kayak lagi apa? Mauludan. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Hello, red velvet. Kalau JKT, JKT. Boleh nanya. Dan tadi loh dia ngomong enggak boleh nanya enggak. Mana pertanyaannya? Komen kok enggak deh, Bang. Gua bukan abang-abang sih, Dek. Enak guys, enak. Ulang-ulang. Lewat guys. Pasti nge-like. Pasti nge-like gak? Ini model rambutnya dulu sih
Nggak tahu sih ya. Soalnya dirapiin lagi gitu loh. Jadi nggak tahu kayak apa ini modelnya. Saya tuh nunjukinnya foto. Kamu cari aja deh ke atau enggak. Ini kayaknya lebih mirip, sekarang lebih mirip ke rambutnya ini sih, Wendy Twice. Coba mau cari, pasti nggak ada. Kenapa sih? Mana siapa aku? Oh, kacamatanya bagus ya, kasih. Showroom sampai buka puas. Menurut gue berbusa sih kayaknya. Beli oleh-oleh apa aja? Barong, baju barong kan, ya nggak? Ya, baju barong. Terus baju baru, alhamdulillah. Nggak. Terus baju apa ya namanya? Eh bukan baju. Kayak apa sih, kayak cardigan gitu nggak sih? Terus sama kayak kain gitu. Karena panas banget waktu kemarin, terus aku kayak pakai jaket yang ada di TikTok aku itu kayak so iya banget ya, udah item-item terus pakai aku dimarahin sama aku. Karena panas banget, terus aku beli kain gitu buat nutupin, terus jaketnya dibuka gitu. Semangat dek sekolahnya. Dek, dunia gak selamanya indah dek. Canda sumpah. Ini gue bukan memotivasi orang ya. Jahat banget emang. Pai susu beli. Terus beli apa lagi? Oh iya, kalian ada yang suka ini gak sih? Keripik ceker ayam. Emang ceker ada di mana lagi? Gak ada lagi ya? Iya pokoknya ceker, keripik ceker. Keripik ceker, itu enak banget guys, sumpah. Baru denger. Demi apa? Enak banget loh itu, sumpah kayak keripik ceker bukan sih. Ada weh. Enak banget sih sumpah. Kalian harus kayak cobain. Terus apa lagi ya? Aku beli kayak kopi gitu gak sih? Iya kopi buat my daddy. Tapi ternyata kopinya tuh kayak ada ampasnya gitu loh. Terus aku kan nyoba kayak pahit banget gitu. Gak tahu, lupa. Aku gak beli yang I love Jogja, I love Bali gitu sih. Kan Nara udah beli baju yang barong. Gelang Bali. Kayak pengen beli cuma ya enggak deh. Nyobain kopi luwak. Tapi itu enggak tahu sih itu kopi luwak atau bukan. Apa kopi biasa itu? Tapi kopi coklat gitu kan. Aku belinya yang ice terus. Enak sih, cuma nggak terlalu kerasa coklatnya gitu. Tapi aku emang dasarnya nggak suka, bukan nggak suka, nggak bisa minum kopi sih.
jadi agak takut gitu kan buat minum kopi. Enggak weh, kalau luwak white tuh baru. Aku kan ngomongnya kopi luwak, kan luwak bukan merek guys, dia hewan. Mau beli minyak ada nggak? Ya sayang ya, bisa dilihat di belakang. Ada minyak, ada apa lagi? Gak ada guys, aku nggak di sana nggak nonton Bali kan nggak nonton tari kecak. Abis baterai guys. Bawa pai susu dari mana? Cuma aku abis diceritain kasih itu gila. Aku lupa aku mau cerita apa kan. Ini lagi HP enak aja lu. Cerita Kak Cindy itu udah hari terakhir kan, terus Kak Cindy keluarkan pagi-pagi udah bawa koper. Kak Cindy tuh bawa koper kan, terus dia udah bawa koper tuh ke mana, ke lobby lah, pokoknya udah dititipin gitu kan, karena dia nggak balik lagi ke hotel. Terus kayak aku sendiri gitu kan, terus kayak ya Allah gue gimana ini. Akhirnya aku ke kamar O'Neil dan aku langsung bawa koper ke kamar Oming. Jadi kayak aku kayak aku ya udah, akhirnya aku mau sini. Ah, kopernya ke sini banyak enggak? Satu doang. Waktu itu aku mau makan mie gacoa. Mie pedes kan. Terus kayak gila, pedes banget. Pedes banget weh, kayak di itu pedes itu kayak di gak mau lagi, sumpah. Gak suka, pedesnya tuh kayak bukan pedes yang bisa dinikmati sih. Emang ada iblis atau setan? Aku cuma lihat ada levelnya. Terus nih nge-like, sumpah. Udah deh, udahan. Nge-like lagi, maaf ya. Terima kasih ya kakak itu nomor 20. Maaf ya aku tidak bisa. Itu bahasa Jepang apa sih mana aku gak tahu. Terima kasih udah ngasih gift juga Kak Faris, Kak Jonathan, Kak Andreas. Terima kasih. Sekarang kalau ada yang masuk juga kelihatan loh. Keren dah. Oh iya, aku pakai wifi ternyata, pas nge-lag.
Bye-bye. See you. Kapan-kapan. Jangan buka puasa guys, setengah hari, ini masih setengah hari. Dadah.